Hai, nama saya Tarolai. Selamat bertemu lagi di session whiteboarding kali ini. Kali ini saya akan berbicara mengenai SOAT, yaitu Security Orchestrations, Automations, and Response. Apa itu SOARS? Nah, sebelum saya bicara mengenai SOARS, saya akan membahas bagaimana penanganan suatu insiden security. Biasanya dalam suatu organisasi, dalam operation sehari-hari di cyber security, kita menghadapi banyak sekali isu. Ada isu patching, ada isu malware, ada isu phishing, ada isu breaching, dan sebagainya. Demikian banyak isu yang harus kita bereskan. Dan biasanya dari semua isu-isu yang terdeteksi, oleh karena itu kita juga membutuhkan suatu visibility. Dan visibility itu hanya bisa dicapai kalau kita punya tools yang melakukan deteksi. Dari antivirus, dari firewall, dari IPS, dari macam-macam. Nah, dari semua tools-tools tersebut kita kumpulkan dalam suatu log. Dan dari situ makin lengkap tools-tools yang ada, maka makin lengkap suatu visibility terhadap isu security yang kita miliki. Nah, sesudah kita mendapatkan suatu visibility dari suatu isu-isu apa saja yang terkumpul, kita perlu melakukan analisa. Dan biasanya kita melakukan analisa itu, kita akan melihat bahwa satu isu mungkin terkait dengan isu yang lain. Dan dari situ kita melihat bahwa begitu banyak kita isunya di situ dan saling keterkaitan, ada isu ini berterkaitan dengan ini dan sebagainya. Contohnya ada suatu malware, sesudah kita selidikin, kita analisa malware tersebut ternyata mengeksploit suatu vulnerability, suatu sistem, dan setelah kita pelajarin ternyata vulnerability dari sistem itu sudah ada patch-nya. Berarti kalau kita melakukan patching terhadap sistem ini, mestinya isu ini sudah beres gitu. Dan perlu lagi satu isu dibereskan bisa membuat isu-isu yang lain juga beres gitu kan. Nah, oleh karena itu kita perlu next step-nya itu melakukan prioritizing. Mana yang harus dibereskan, mana yang critical, isu-isu mana yang harus dibereskan misalnya dari data center jauh lebih penting daripada yang dari sisi desktop. Tapi belum tentu juga dari sisi desktop juga ada hal-hal tertentu yang menjadi prioritas yang penting juga yang perlu dibereskan. Oleh karena itu kita melakukan prioritizing dan validating. Sesudah itu biasanya kita mengenerate suatu report yang banyak sekali, dan setiap report itu akan datang ke divisi-divisi yang terkait. Mungkin isunya dari sisi patching, perlu ke bagian patching. Kalau dari sisi server, harus ke data center, harus yang ke desktop, kita mungkin ke seat management. Lalu juga kalau ada isu-isu tertentu yang dari sisi configure firewall, kita harus kirim ke orang network, dan sebagainya. Dan biasanya, untuk mencapai ke satu resolusi, kita membutuhkan koordinasi. Bicara dengan orang infrastruktur, bicara dengan orang data center, bicara dengan orang aplikasi, dan sebagainya. Jadi membuat suatu take time di sini sampai ke suatu resolving dari suatu, dalam bentuk suatu respon. Nah, hal inilah yang terjadi kalau kita lakukan secara tradisional. So, we need to think about bagaimana kita bisa solving dari suatu problem seperti ini jauh lebih cepat, dan kita bisa melihat beberapa hal yang harusnya bisa dilakukan secara automations. Nah, ada yang mindset yang mengatakan bahwa SOAR itu hanya untuk organisasi yang sudah mature. Sebetulnya juga tidak harus seperti itu. Kita akan berpikir seperti ini. Kalau seperti yang saya ceritakan tadi itu, isu tentang malware yang ada mengekspos suatu vulnerability, vulnerability-nya sudah ada patch dan sebagainya. Patch itu berarti kan kita harus meng-apply suatu patch. Patch itu sudah ada tools-nya. Dan patch, jadi kalau kita bisa melihat suatu tools yang banyak itu bisa diintegrasikan,
harusnya bisa juga diotomasikan. Ada step-step tertentu yang bisa diotomatisasikan. Jadi si tools ini bisa langsung lempar ke sini, langsung menjalankan ini dan sebagainya. Nah, jadi ide dari sisi automation itu adalah selama proses otomatisasinya itu bisa secara lakukan secara intuitif, baik dari sisi user interface maupun dari sisi user experience ya. Jadi tidak perlu lagi dibutuhkan suatu coding ataupun scripting yang berat. Seandainya pun juga harus dibutuhkan suatu coding dan scripting, itu juga tidak perlu dilakukan secara intensif untuk setiap kasus. Jadi kita bisa masukkan script itu dalam suatu library, jadi kalau tinggal di execute, jadi tinggal di info dan langsung dia dijalankan dan sebagainya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Jadi dengan adanya automation seperti ini, kita bisa kita bisa fokus waktu kita terhadap isu-isu yang penanganannya tidak bisa dilakukan secara otomatisasi. Jadi hal-hal yang bisa kita otomatisasikan, kita bisa lempar ke dalam sistem yang kita sebutkan dengan dari sisi SOAR-nya itu. Jadi SOAR itu bisa membantu kita. Jadi kita mengintegrasikan dari step-step apa saja yang bisa dilakukan secara otomatis, dan itu akan membuat respon kita akan jauh lebih cepat. Demikian sesi hari ini dengan Tarolight.